Salpia Gasela, and welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku ini ke teman kalian supaya channel aku ini terus berkembang. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, di sini aku beli dua barang di satu toko. Dan barang pertama yang akan kita review adalah satu set alat makan. Satu set alat makan ini sangat praktis dan mudah dibawa. Ini itu bahannya jerami gandum. Di dalam satu set ini sudah ada sendok, garpu, dan sumpit. Dan harga satu set alat makan ini 3.700, sangat murah kan? Menurut aku, set alat makan ini sangat berguna sekali. Apalagi musim seperti ini, pandemi, jadi lebih aman kita membawa alat makan sendiri. Selanjutnya, barang yang kedua yang aku beli di toko ini yaitu mini mixer hand atau pengocok telur elektrik. Mini mixer ini tuh sangat mudah dan sangat praktis digunakan, dan bisa juga digunakan untuk mengaduk kopi, susu, dan lain-lain. Pengocok ini juga menggunakan dua buah baterai. Dan harga mini mixer ini 8.250. Selanjutnya, ini paket kedua yang akan kita unboxing. Di paket kedua ini, aku beli tempered glass dan casing handphone transparan. Di sini kita review tempered glass-nya. Sebenarnya banyak banget pilihan tempered glass-nya untuk berbagai jenis handphone. Dan di sini aku beli sesuai handphone yang aku punya, yaitu Xiaomi. Dan aku beli tempered glass ini harganya itu 3.300. Di sini juga sudah dikasih tisu untuk membersihkan handphonenya sebelum memakai tempered glass. Dan aku juga beli case handphone transparan. Ini tuh bahannya bagus banget guys, dan harganya juga murah banget. Harga case handphone transparan ini yaitu cuma 2.500, murah banget ya guys. Selanjutnya kita unboxing paket yang ketiga. Di paket ketiga ini, di sini aku beli barang lumayan banyak, barang kecil-kecil yang berfaedah dan sangat berguna banget. Dan ini barang-barangnya. Yang pertama kita review, di sini aku beli cutter dan pisau mini. Aku beli cutter ini karena aku butuh banget buat membuka paket. Aku beli cutter mini ini harganya itu 5.000. Dan untuk pisau mini ini tuh berguna banget buat aku kalau traveling. Untuk harga pisau mini ini 3.900. Di sini juga aku beli untuk maskeran. Aku beli ini tatakan mini. Untuk tatakan ini berguna banget dan serbaguna. Untuk tatakan mini aku beli ini harganya 1.100. Aku juga di sini beli satu set buat maskeran. Di satu set buat maskeran ini sudah ada mangkuknya, pengaduknya, dan 3 ukuran sendok dari yang kecil, sedang, dan lumayan besar. Untuk satu set buat maskeran ini aku beli harganya itu 2.500, murah banget ya guys. Selanjutnya aku beli juga kuas masker kayak gini. Bulu kuasnya itu lembut, dan aku beli kuas masker ini harganya itu 920. Dan aku juga beli penjepit buat makanan. Ini buat makanan ya guys, bukan buat rambut. Karena kadang kalau makan snack suka gak habis, biar gak alot makanannya. Jadi butuh banget penjepit makanan kayak gini. Dan harga penjepit makanan Rp500 per piece. Selanjutnya aku beli juga tatakan gelas seperti ini. Tatakan gelas ini dibutuhkan banget, apalagi kalau sembarangan taruh minuman panas, kadang suka membekas di meja. Jadi aku beli tatakan gelas ini. Dan aku beli tatakan gelas ini harganya itu 2.700. Next aku beli ini tuh persoflenan. Yang pertama aku beli set tempat soplen, lucu banget. Dan yang aku beli ini tuh karakternya bebek. Kalau dibuka ini tuh ada kacanya, terus ada tempat softlensnya, ada botol kecil buat air softlensnya, dan ada penjepit buat memasangkan softlensnya. Ini tuh praktis banget dan simple banget kalau dibawa jalan-jalan, tinggal dimasukin aja ke dalam tas.
Untuk harga satu set tanpa softlens yang lucu ini, harganya itu Rp12.000. Selanjutnya aku beli juga ini tuh cairan tetes softlens. Jadi kalau kita lagi pakai softlens kadang kan suka kering. Nah, tinggal ditetesin aja cairan ini. Di packingannya sudah ada buku panduannya. Dan ini tuh 10 mili. Harga cairan tetes softlens Rp20.000. Next di sini aku juga beli blender pembersih softlens. Kalau yang sering pakai softlens wajib banget punya barang ini. Karena ini tuh buat mencuci softlens kalian sebelum kalian pakai softlensnya. Karena kalau softlens gak dicuci bersih kadang suka perih pas dipakainya. Dan aku beli pembersih softlens ini harganya itu Rp18.000. Paket terakhir yang kita unboxing, di sini aku beli Scotlight dan aku beli warnanya itu yang merah. Sebenarnya banyak banget pilihan warnanya, tinggal pilih aja sesuai keinginan kalian. Untuk Scotlight ini bisa dipasang buat motor, mobil, atau akuarium. Dan yang aku beli ini Scotlightnya itu glossy, karena ada juga yang gak glossy. Untuk pembeliannya ini tuh per lembar dan untuk satu lembarnya itu 45 cm dikali 50 cm dan untuk per lembarnya itu harganya Rp6.750. Finally, unboxing dan reviewnya barang-barang berfaedah dan berguna yang sering kita pakai sehari-hari sampai sini dulu. Aku harap kalian suka dengan video aku ini. Untuk semua produk yang kita unboxing dan review tadi, linknya aku taruh di description box. Kalau kalian mau request aku Shopee haul di next video, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku ini ke teman kalian supaya channel aku ini terus berkembang. And see you next video guys, bye bye.